Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brancis. Jumpa lagi di channel Wirasiti Work. Oke, sekarang saat ini aku berada di Terminal Kalideres. Nah, jadi untuk kali ini, kemarin aku pernah mereview mengenai rute 3F ya. Tapi yang kemarin itu kan pas jam pulang kantor. Nah, sekarang kita coba full rute sampai GBK. Kemarin kan kita pernah dari GBK sampai Kalideres. Nah, untuk link videonya bisa lihat di atas ya, Brancis. Nanti akan aku kasih link rute 3F yang dari GBK sampai ke Kalideres. Nah, kali ini kita mau melakukan nge-trip di siang hari. Nah, ini kan mau menjelang sore juga sih. Nah, jadi kita mau coba naik 3F dari Kalideres hingga ke GBK. Semoga aja nggak macet sih. Dan kita hitung berapa menit ya. Oke, nggak lama-lama kita mau ke sana. Penasaran? Oke. Let's go. Ya, jadi kita rutenya bisa milih yang 3 atau 3F. Nah, kalau di sini kan yang lama masih 3 sama 2A. Tapi 2A hanya sampai Rawa Buaya. Jadi kalau mau naik 2A ke Pulau Gadung harus transit di Rawa Buaya. Oke. Ya, pas juga nih. Yang GBK. Ya, pas juga nih ke GBK. Mall Matahari dan Mogot. Nah, ini adalah halte Pesaki.
Thank you.
Gelora Bung Karno. Ah, alhamdulillah ini kayaknya 30 menit ya dari lancar banget tadi trafiknya. Jadi 30 menit juga sih dari apa namanya? Dari Kalideres sampai ke Gelora Bung Karno. Wow, itu yang padat-padat banget itu yang ke T11. Memang banyak banget ya yang pada pulang ke Tangerang. Ya, oke, berarti mungkin itu aja untuk vlog kali ini. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Selalu nonton ke loncengnya, Brunsis. Oke, jadi kayak gitu ya untuk rute 3M dari Kalideres hingga ke GBK. Nah, lumayan tadi lancar. Tadi berangkatnya kira-kira jam berapa ya tadi ya? Jam 2:30 tadi. Oh iya benar, jam 2:30. Sampai di sini sekitar jam 3:09. Gak kerasa ya udah sampai ke GBK. Dan cepet banget alhamdulillah, karena kan alhamdulillah tuh lalu lintasnya lancar kalau di jam sore. Nah, kalau macetnya biasanya banyaknya itu kalau macetnya itu kira-kira ya jam 4 sore sih. Nah, sekarang itu di halte GBK tadi aku lihat sudah ada roti go di situ, sudah kayak tempat stasiun ya. Mungkin itu aja ya Francis untuk 3F, dan kalau mau mereview tentang 3F, aku pernah buat videonya yaitu untuk 3F yang pas jam pulang kantor, yaitu rute dari GBK sampai ke Kalideres. Nah, tadi aku sebut, nanti bisa lihat di klik di atas itu Francis. Ya, mungkin itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira Speedwalk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.